Kota tua Alexandria di Virginia menjadi salah satu tujuan wisata bagi turis pendatang maupun warga lokal. Very nice. Holiday lights, lots of choices in restaurants, coffee bars, lots of places to walk around. Jalan utama di Old Town Alexandria ini berada di Jalan King Street dengan panjang sekitar 2 km. Area parkir terbatas, apalagi dalam situasi pandemi, di mana sebagian ruas jalan utama ditutup untuk dijadikan area makan di luar. Nah, untuk dapat mengunjungi kota ini dengan nyaman, susah nggak ya? Sejak bulan April 2009, pihak kota Alexandria meluncurkan troli, semacam bus wisata yang menghubungkan stasiun kereta api terdekat menuju pusat keramaian dan bisnis. The next stop is Patrick Street, named along with Henry Street after the famous orator and patriot Patrick Henry. Nah, jadi di dalam troli ini juga diberikan informasi secara audio tempat-tempat menarik apa saja yang bisa dikunjungi. Jadi kita bisa tahu kira-kira kalau mau datang ke tempat A misalnya, turun di mana ya. Nah, jadi informasi ini akan terus ada nih sepanjang perjalanan kita di troli yang gratis ini. Troli bernama The King Street Trolley ini juga merupakan upaya pihak kota untuk mengurangi kemacetan dan mengatasi masalah parkir sambil mendorong orang-orang untuk tetap datang ke kota ini. Kendaraan bergaya klasik yang terawat dan terjaga kebersihannya ini pun disukai bukan hanya oleh turis, tapi juga warga sekitar. Dan yang terpenting, it's free. That's why we like it. I usually walk, but it was cold today. But normally I walk. Otherwise, I do take the trolley. Troli ini beroperasi 7 hari dalam seminggu, dari pagi hingga malam. Setiap troli berjarak sekitar 20 menit dengan tempat pemberhentian berjarak sekitar 2 hingga 3 blok di sepanjang King Street, jalan utama di kota tua Alexandria. Penumpang bebas naik dan turun di setiap tempat pemberhentian yang ditandai bendera bergambar King Street troli ini. Nah, kita di sini nih. Jadi emang adanya peta ini lebih mempermudah lagi untuk tahu di mana kita bisa menunggu dan turun dari troli-troli tadi. Selain troli gratis, untuk memenuhi kebutuhan akan alat transportasi praktis dan cepat, di berbagai sudut kota juga disediakan sepeda dan skuter yang dapat disewa melalui aplikasi di ponsel pintar. Untuk menghubungkan kota tua dengan area sekitar yang lebih jauh, warga dapat menggunakan bis sirkulator dengan beberapa jalur gratis. Bus ini berlaku layaknya angkutan umum biasa dengan jarak antar bus sekitar 5 hingga 8 menit sekali. Dari kota tua Alexandria, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria dalam Susah Gaya, VOA.